Nah, di tahun Oke, teman-teman. Nah, spesial di bulan ini kita lagi ada open order ya. Kita lagi ada open order terkait unit senapan PCP AFC yang ada di depan saya ini. Untuk kalian yang penasaran dengan spesifikasi lebih lanjut dan juga reviewnya, kalian bisa tonton baik-baik video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dealer ya, salam satu laras. Jumpa lagi di channel Distributor Taktikal. Gimana kabarnya untuk kalian semua, para sahabat-sahabat semuanya? Dan semoga selalu diberikan kesehatan juga, dilancarkan rezekinya juga ya, amin. Oke, nah kali ini kita punya unit spesial nih teman-teman. Ini adalah salah satu orderan dari konsumen kami. Ini adalah salah satu orderan yang paling dinantikan ya, seperti itu unit-unitnya, unit yang keren ya. Ini adalah salah satu senapan angin otomatis ya teman-teman, yaitu PCP AFC full otomatis. Jadi senapan ini itu bisa semi, bisa juga full otomatis teman-teman bediler. Untuk kalian juga yang mungkin tertarik untuk mengoleksi salah satu koleksi senapan dari kami, bisa untuk hubungi CS kami sekarang juga untuk info pengorderan. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, senapan ini itu punya laras sepanjang kurang lebih 20 hingga 30 cm ya. Soalnya pendek ya teman-teman. Semana ya? Segini. Ya seginian lah ya teman-teman bediler. Jadi larasnya ini termasuk pendek, tidak seperti senapan angin AFC biasanya, dia lebih pendek. Namun untuk senapan ini, walaupun dia kecil mungil, tapi dia ini speknya cabai rawit teman-teman. Jadi kalau untuk big game, untuk kompetisi, untuk lomba, dia ini mumpuni sekali. Jadi untuk kalian yang memang berencana ikut lomba, ikut kompetisi, bisa juga untuk pakai PCP AFC ini. Nah kalau untuk senapan PCP AFC, memang dia biasa dijuluki senapan angin tiup. Kenapa kok senapan angin tiup? Karena apa? Kalau biasanya senapan bocap itu bocapnya berada pada bagian bawah laras ya teman-teman. Nah kalau senapan ini bocapnya itu tabungnya berada pada bagian belakang senapan, sehingga kalau untuk power dorongan itu pastinya juga lebih besar ya, karena langsung dari belakang ke depan kayak gitu. Untuk tabungnya ini bahannya tabung bocap Taiwan volume 500cc. Lalu untuk kapasitasnya maksimal di pengisian 3000 dan safety di 2700 PSI. Nanti bisa dilihat juga pada bagian manometernya, itu berada pada bagian sebelah kanan senapan ya. Jadi kalian bisa lihat angin yang masuk ataupun sisa angin yang keluar pada senapan ini. Oke, untuk lanjut senapannya ini juga sudah full CNC ya teman-teman. Terus juga keistimewaannya sudah bisa semi otomatis maupun juga full otomatis. Oke teman-teman, nah jadi senapan ini juga punya dua mode, yaitu mode full otomatis dan juga mode semi otomatis teman-teman bediler. Nah kalau kalian carinya memang senapannya seperti ini, kalian nanti bisa inden dulu ke CS-nya, karena kita memang tidak ready stock. Jadi nanti bisa diorderkan ketika kalian memang deal ya, memang kalian benar-benar pengen beli senapannya, nanti akan kita orderkan, karena memang kita tidak merestokkan untuk senapan seperti ini. Lalu untuk kokangnya, kokangnya ini juga bisa dipindah-pindah ya, jadi bisa kanan kiri, kokangannya berada pada bagian sini teman-teman bediler ya. Jadi nanti kalau mau mengkokang itu biasanya kalau senapan yang lain itu ditarik ke belakang, nah kalau senapan ini itu didorong ke depan ya, seperti itu. Support magazine juga ya, support magazine. Terus juga dia ini sudah full CNC. Kalau kalian mau beli senapan ini, harganya kita open harga untuk senapan full otomatis ini di harga mulai dari 10.500. Nanti bisa untuk langsung hubungi CS kami untuk lebih detailnya ya, seperti itu teman-teman bediler. Dan untuk senapan ini juga untuk relnya itu pakai rel Pitancini, jadi lebih besar sehingga membutuhkan tambahan mounting besar dalam pemasangan teleskopnya ya, seperti itu. Di bagian picu juga sudah ada ini safety triggernya, jadi aman ya teman-teman bediler, nanti bisa dikunci ya. Oke. Mungkin ya seperti itu. Untuk senapan ini support big game, support kompetisi. Terus kalau untuk jarak jauh gimana mbak? Apakah support juga? Kan larasnya pendek. Kalau menurut saya dia masih support aja. Karena apa? Untuk powernya pun juga tinggi. Untuk powernya pun
pun juga tinggi, terus juga powernya besar, terus juga stabil, irit juga teman-teman bediler. Jadi untuk kalian yang ingin order, bisa untuk langsung order sekarang juga ke CS-nya. Ditunggu ya, kita open order untuk senapan ini. Jadi yang mau barengan bisa untuk langsung hubungi CS-nya. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk informasi dari saya terkait pengumuman open order dari PCP AFC ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih untuk waktunya dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.